kita saat ini mau take vokal hari ini ada di studio Layak Dharma. Ini bersama teman-teman tadi. Judulnya aku apa saya? Aku memang cantik. Aku kan cantik. Kalau boleh tahu ini ya. Tentang cerita tentang apa sih memang? Iya. Kita tuh cantik ya, kenapa kita dicuekin ya? Kenapa kita dianggurin ya begitu dengan pasangan kita? Berapa lama sih buat? Buatnya sih nggak begitu lama, cuma saya dibantu Domi Alen di sini. Jadi kayak saya yang buat juga. Jadi kita bareng-bareng. Terus tadi musik juga dibantu sama Ismail Wahab juga. Ada Domi Alen juga yang membantu saya di sini. Dan hari ini mau take vokal ya? Vokal. Iya, mau di sini tuh ada. Boleh ini musik. Apa nih? Ini ruangnya? Ini sih di ruangan ininya, kamar. Kamar ya. Yuk ikut dengan kita. Ini jangan ada bang siapa di sini? Betulnya. Halo. Halo. Diperbantukan. Ya. Ini ruang apa bang? Hendra, control room ya? Iya, control room operator. Susah terjaya pastinya ya. Kita ada dua lagu kita hari ini. Oke. Oh, mau dua lagu ya kayak? Iya. Pertama judulnya. Aku yang cantik. Iya, sama satu lagi kesetanan. Sekarang itu sekarang kita ke. Oke, kita lihat sibuk dulu. Oke. Sekarang mau kemana nih Kak? Hari ini kita. Sekarang kita mau kemana? Kita mau ada studio nya itu intip ya. Oke. Kita pokoknya. Wow, ada keren. Ini baru tempat dia. Wow, sempit. Kita tempat pokoknya ada di sini. Kita sebenarnya sih. Kalau itu sudah berapa lagu tuh ini tempat kedua. Biasanya saya sedikit di Permata. Tapi ini teman juga yang punya. Kita coba di sini. Jadi kan ini kekinian, lebih kekinian. Kali yang edit juga orangnya muda-muda. Mungkin di Permata sendiri mungkin sudah senior tapi yang sudah berumur. Ini yang punya Firman. Firman Kangen Band. Jadi teman kita juga. Jadi ibaratnya kita di sini gitu ya. Ya kali ini ya. Kita di sini gitu, dekat rumah ya. Juga. Kalau kita ini Sehati Rindu Band. Nah, ini kalau boleh tahu ini take vokal yang keberapa nih sama dengan Sehati? Ketiga. Yang bareng-bareng yang ketiga. Kan Sehati, Abang Sayang emang cantik. Emang cantik. Buat mereka, buat Jasmine, Dea Bacan, Neta Karen. Ini yang ketiga, tapi buat Puput sendiri ini yang pertama ya, Put. Iya. Oh iya, pertama. Personil baru. Personil baby. Baby. Lagi lucu-lucunya. Ini berarti untuk take vokal pertama apa dulu ini? Aku memang cantik atau? Ini aku memang cantik dulu. Nanti selesai mereka sudah selesai baru mereka biar bisa dancer, bisa latihan, saya baru nyambung yang kedua. Persiapannya apa aja sih Kak dari Kak dulu? Persiapannya dari semalam apa? Dari kemarin ya harus ingatkan mereka bahwasanya ayo deh ya, ayo bareng-bareng belajar latihan itu yang pertama ya. Yang penting setahun nadanya ini segala macam, nanti kalau misalnya salah kan bisa pasti kan diperbaiki. Belajar lagi. Kalau untuk Karen, persiapannya apa dari semalam dari kemarin? Kalau persiapan aku sih yang penting satu, suara, badan, fisik segala macam harus disehatin. Jadi walaupun sesibuk apapun kita harus bisa memprioritaskan mana yang harus diprioritaskan. Kak Neta, apa yang sama jaga kesehatan, jaga suara, jangan minum es. Iya. Soalnya penyanyi kita ya. mereka mau, ayo kita beli gorengan, jangan beli gorengan. Yeah. Seperti tadi di jalan mau beli gorengan saya bilang jangan. Kita penyanyi. Gaya. Iya. Kalau Kak Del? Kalau saya sih cuek aja ya, nggak apa-apa karena memang. Suaranya udah bagus, yang masalah bagus kalau es jangan, jujur es itu nggak boleh karena serak langsung mempengaruhi buat kita suara kita. Oke, tetap semangat untuk semuanya. Karena Kakak persiapan ini dari semuanya. Aku menjiwai setiap lirik lagunya dan mempersiapkan koreo. Ya Kak. Yang pastinya belajar, latihan dan stamina. Ya. Oke. Om Aslan nih baru datang nih. Om sebagai produser. Apa nih persiapan akhirnya hari H jadi take vocal ya? Ya, persiapan kita ya sudah latihan, ya udah prepare. Kayaknya semuanya sudah meeting, sudah briefing semuanya. Kayaknya semua sudah siap pakai. Siap take. Iya. Koreo. Nih, Mas Jawa gimana nih persiapannya? Koreonya last minute aku langsung jadi sih. Karena mereka multi talent. Jadi
gampang diajarinnya. Ya basicnya udah pada bisa semua lah dance. Jadi nyanyi plus dance itu sangat luar biasa. Tunggu aja reaksi kita nanti. Paket kilat berarti om. Yo, paket kilat dah pokoknya teman-teman di sini mah. Acting langsung loncat apa nyanyi. Dari nyanyi loncat ke nari, besok loncat kemana nggak tahu. Yang penting asal jangan jadi bajing loncat. Nah. Ya berkarya ya, berkarya. Kita jaga kesatuan dan persatuan ini tetap sehati. Selalu di hati. Sedikitkan gibah, perbanyak karya. Benar. Itu aja. Sebenarnya. Sekarang yang penting kita berkarya terus. Sekarang Kak, boleh Mas Hati coba take vokalnya. Suara oke. Latihan. Latihan. Ya, ya. Nah, ya, dari aku. Ya. Kasih ku ya. Oke. Kalau saya cukup Anissa, di mana dirimu kan selalu di hatiku. Kasihku, aku ini kan cantik. Mengapa kamu acuhkan aku? Kasihku, aku ini kan seksi. Jangan kamu tinggalkan aku. Aku bisa bete. Aku bisa sedih tanpa ada kamu di sisiku. Masih. Aku bisa bete. Masih. Aku bisa sedih. Sedih. Jangan pergi sayangku. Asik. Ada yang kayak gitu lah sedikit cuplikan. Aku kan cantik. Nah. Jadi jangan dianggurin. Jangan dicuekin gitu kan. Tapi disayang. Si manja manja. Abangnya udah puyeng. Iya. Abangnya puyeng cuman. Udah terlalu cantik sih bingung mau ngapain aja. Okay. Jadi di sini sehati selalu di hati. Jadi kita sisi semua sayang-sayang menyayangi dan selalu solid ya teman-teman. Ya, insyaallah kita solid bukan hanya di dunia tapi di akhirat. Amin. Amin. Oke, okay, terima kasih. Okay. Kayaknya religi ini bentar lagi. Besok kita lagu religi ya. Come on.
Terima kasih.